kita berada pada kajian Asmaul Husna Al-Khaliq. Betul kan? Nah. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Ustaz akan rangkulkan ketiga-tiganya sekaligus. Dan ia berkebetulan ketiga-tiga sekaligus ini berada dalam satu komponen. Apa komponennya? Iaitu perkataan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, terjemahan secara mudahnya ialah Allah, Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ustaz boleh bayangkan betapa bakul di kalangan kita yang mengumpat kepada Ustaz, yang marah kepada Ustaz. Tak kurang yang mendoakan supaya Ustaz lekas sampai. Kebanyakan yang ketiga tadi kan. Nah, yang saya boleh nampaknya ada seorang muslimah garam. Marah je dia, Ustaz. Sejujurnya memang Kak Salwa telah pun lama hantar mesej, tapi Ustaz lupa nak masukkan dalam jadual. Jadi, dua hari lepas, bila kata ada satu mesyuarat nak dibuat di tahfiz, Ustaz kata boleh kita buat pada pagi ini, tengok free je. Jadi ketika Kak Salwa telefon tu, Ustaz sedang mesyuarat tu yang smart tu. Nah, dengan pihak pengurusan tahfiz. Jadi Ustaz kata beginilah ya, minta maaf banyak-banyak, kita terpaksa tangguhkan mesyuarat ni. Ustaz terpaksa melompat datang ke Masjid Al-Falah nak beritahu sayang-sayang pada tahfiz, sayang lagi pada jemaah Al-Falah. Nah, masya Allah, semuanya sayang mereka ya. Mah semuanya. Okey, baik. Jadi hadirin sekalian, untuk merai atas kelewatan yang berlaku, usahakan qada serentak sekaligus. Iaitu dalam perkiraan nota Ustaz, kita berada pada kajian Asmaul Husna Al-Khaliq. Betul kan? Nah. Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Ustaz akan rangkulkan ketiga-tiganya sekaligus. Dan ia berkebetulan ketiga-tiga sekaligus ini berada dalam satu komponen. Apa komponennya? Iaitu perkataan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, terjemahan secara mudahnya ialah Allah, Tuhan yang mencipta dan menjadikan. Itu umum terjemahan secara literal nas. Namun apabila kita mengkaji lebih detail, maka kita akan dapati masya Allah bagaimana berlakunya pendetailan atas sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir.
daripada mana kita boleh kesan berlakunya perbezaan yang sangat halus di antara ketiga-tiga sifat Allah ini? Jawapannya kembali kepada kaedah struktur bahasa Arab yang berbunyi la at-taraduf. Tidak ada sifat, tidak ada perkataan yang seerti dalam Al-Quranul Karim. La taraduf fil Quran. Tidak ada perkataan seerti di dalam Al-Quranul Karim. Maka perkataan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir adalah perkataan yang berbeza, maka mustahil dia memberi makna yang sama. Kenapa? Sebab kalaulah ketiga-tiga perkataan yang berbeza tiba-tiba memberikan makna yang sama, maaf cakap, nampak sangat kalau seseorang itu seseorang yang tidak kreatif. Alahai, tiga perkataan tetapi makna yang sama. Itu namanya tidak kreatif. Contoh kita kata beginilah ya. Maaf ya, ustaznya orang Kelantan. Okey, budu. Kenalkan budu. Hello. Nah. Cara minum budu macam mana? Okey, buka tudung botol, ambil straw, hisap. Okey, dah. Budu, itulah dia seia yang ada. Daripada ikan bilis, dikisar, kemudian diperap, hujungnya jadi budu. Tentunya semua budu masin mereka. Tetapi bagi mereka yang idrak, yang sangat expert dalam bab makan budu, muka-muka budu, maka dia boleh rasa budu ni cair, rasanya lain. Budu ni pekat, rasanya lain. Budu ni rasanya lemak. Budu ni rasanya padu. Jadi sama-sama budu, tetapi Masya Allah, pendetailan itu menggambarkan keunikan yang ada pada si yang membuat budu. Nah, faham semua budu? Okey, bukan budu ya, semua tuan-tuan dan puan-puan yang budiman. Demikian juga dengan Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Azza wa Jalla memperkenalkan, wahai manusia, aku ini Al-Khaliq, Tuhan yang menjadikan. Aku ini Al-Bari, Tuhan yang menjadikan. Aku ini Al-Musawwir, Tuhan yang menjadikan. Tuan-puan jangan fikir itu maknanya sama. Kalau itu maknanya sama, maaf cakap, Allah tak kreatif. Na'udzubillahi min zalik. Maka sudah pasti setiap maksud itu memiliki makna yang berbeza. Baik. Jadi apakah makna dia? Al-Khaliq bermakna Allah Subhanahu wa taala mencipta akan sesuatu itu minal adam ilal wujud, daripada tidak ada kepada ada, daripada tidak ada kepada ada. Justru penciptaan Allah terhadap sesuatu makhluknya daripada tidak ada kepada ada, itu namanya Allah bersifat dengan Al-Khaliq. Satu. Yang kedua, Al-Bari', iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaannya yang dijadikan itu memiliki identiti yang tersendiri. Nanti saya akan berikan beberapa contoh. Dijadikan kemudian diberikan identitinya. Itu Allah bersifat Al-Bari'. Lantas pergi ke satu tahap pada identiti itu, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami jadikan setiap ciptaan itu dengan kadarnya yang tertentu. Besar kecilnya, tinggi rendahnya, gemuk kurusnya. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada kadar yang tertentu itu disebut Allah bersifat Al-Musawwir. Allah yang telah meletakkan kadar yang tertentu. Ya, mungkin kita payah nak faham kalau tak bagi contoh. Begini ya. Katakanlah, okey, di hadapan kita ni adalah buah durian. Okey. Ada buah durian. Buah durian ini sedang berbuah.
Bilakah kita tahu dan kita perasan bahawa buah durian ini mulai tumbuh dan berbuah? Nun, 10 tahun yang lampau. Tahun 2010. Sekarang tahun 2020. Bermakna apa dia? Sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2010, ada tak durian tu? Tak ada kan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tahun 2000 tidak ada, 2005 tidak ada, tahun 2009 tidak ada. Ngangam tahun 2010 baru nampak bertunas apa yang disebut. Dah tunas durian, kemudian duduk 5 tahun pokok durian, kemudian berbuah. Jadi, seawal kita nampak, tumbuhlah pokok durian yang baru ni tahun 2010, itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan menjadikannya, dan pada masa itu Allahnya itu bersifat Al-Khaliq. Mencipta minal adam ilal wujud. Daripada tidak ada, tidak ada, tidak ada kepada ada. Contoh Azhar Yaakob. Sebelum bila ya tarikh lahir? Tak apalah, tak ada apa yang nak disimpan. 30 jangan catat. 30 hari bulan 5 tahun 1973 Azhar Yaakob lahir. Mula buat apa ya? Orang perempuan bak tak cari rahsia orang nombor satu. Berapa usia saat sekarang? Ya, 20 tahun. (47) nah. Agak-agak mana lebih tua? Azhar Yaakob atau Nafizah Musa? Sama tua, sama tua. Masya-Allah. Kadang-kadang tak semestinya dijemput ya, tapi sekadar pemberitahuan untuk mendoakan. Boleh? Okey. Itulah usia kami, tapi dengan izin Allah entah macam mana Allah mentakdirkan segala-galanya. InsyaAllah pada 5 hari bulan 9 Ustaz akan menerima menantu. Amin. Alhamdulillah. Pun jangan catat. 5 hari bulan 9 anak pertama kahwin. 12 hari bulan 9 anak kedua bertunang. Kemudian berikutnya baru minggu lepas anak ketiga dirisi orang dan Ustaz menerimanya. Tiga sekaligus. Yang Ustaz senang hatinya, alhamdulillah, dalam lingkungan tu semuanya hafiz dan hafizah belaka. Menantu pertama pun seorang hafiz daripada MRSM Ulul Albab, kemudian sambung di UIA pun juga ambil law sekali dengan anak perempuan ustaz. Nah, bismillah sajalah, nak kahwin-kahwin sajalah. Anak kedua ustaz yang lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki, perempuan lelaki. Itu Allah Al-Khaliq kan? Nah. Jadi anak yang kedua ustaznya lelaki juga daripada Tahfiz Sulaimaniyah Turki, baru tamat diploma dan sedang sambung ijazah, juga bertunang dan tunang juga sedang belajar di Jordan, alhamdulillah. Anak ketiga ustaz juga seorang hafizah, Nur Ni'mah As-Salihah, juga belajarnya di tahfiz ayah dia, Tahfiz Madinatul Hufaz, antara pelajar terbaik, sekarang berada di UAE setahun setengah di Asasi. Alhamdulillah sentiasa mendapat anugerah dekan Hafizah Quran dan bertemu jodoh, baru merisik,
juga dengan seorang lelaki yang hafiz Al-Quran di belajar di Universiti Madinah. Jadi bagi ustaz selaku wali, ya, ustaz scan, bertanyakan Allah, istikharah, nampak ada pencerahan, silakan jalan serentak, tak ada masalah. Hello. Okay. Jadi kita di mana ya? Contoh Al-Khaliq tadi. Nah, tak apalah dapat menantu pada usia muda. Pun begitu, memang kami nak jemput semua kalau boleh. Kalau boleh. Nah, nanti dulu ustaz yang kuliah. Nah, tapi oleh kerana banyak kekangan SOP, maka terpaksalah kami hanya buat majlis akad nikah saja terlebih dahulu. Nanti dan juga majlis kerahian keluarga. Nanti bila selesai, insyaAllah kita akan buatlah untuk public biiznillah. Jadi, kembali pada tajuk ustaznya, ustaz sebelum itu, sebelum 30 hari bulan 5 tahun 73, ustaz tidak ada, tidak ada, tidak ada, menyeladam, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maka akhir sekali pada 30 hari bulan 5 tahun 73 ustaz lahir. Maka ada. Jadi menyeladam ilal wujud, tentunya kita yakin Allah yang mencipta dan menjadikan, itu ialah Allah yang bersifat Al-Khaliq, yang mencipta dan menjadikan. Ustaz lahir 30 hari bulan 5, Piramli meninggal dunia pada 29 hari bulan 5. Tapi bukan bermakna ustaz pengganti Piramli. Okey. Kemudian ialah kembali kepada maksud Al-Bari. Jadi Al-Bari, Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan identiti. Identiti dengan maksud hadirin. Maaf ya ustaz bercakap begini. Benih yang Allah Subhanahu Wa Taala posisikan untuk ustaz ini, apakah Allah Azza wa Jalla tidak berkuasa untuk tukar penciptaan jadi Azhar kepada jadi makhluk lain? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Inilah yang disebut oleh Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ketika mana beliau membahaskan tentang Allah yang bersifat Al-Khaliq dengan maksud bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini mampu ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Nikmat Allah menjadikan kita ini benih yang jadinya akhir manusia, bukan makhluk lain. Dengan arti kata lain, Allah Azza wa Jalla maha berkuasa. Okey, aku mahu jadikan benih ini tukar daripada Azhar Yaakob kepada, maaf cakap, kepada lembu. Boleh. Kepada kambing. Boleh. Kepada pokok. Boleh. Kepada, nak maaf, babi hutan. Boleh. Tapi Masya Allah, Tabarakallah Ahsanul Khaliqin, akhir sekali Allah tak jadi lembu, tak jadi itik, tak jadi lauk, tak jadi pokok, tapi jadinya makhluk yang identitinya dikenali sebagai manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, yang mentakdirkan hujung jatuh, jadilah Azhar Yaakob, jadilah itu dan ini kita yang ada, itu namanya Allah yang bersifat Al-Bari. Allah yang memberikan identiti jadi Azhar itu Azhar, jadi Kak Salwar itu Kak Salwar, jadi Osman itu Osman, jadi Muhammad itu Muhammad, jadi Abdullah itu Abdullah, seia yang ada. Baik. Kemudian bergerak lagi satu langkah, iaitu identiti itu pula memiliki Al-Musawwir. Okey, Azhar Yaakob ni jadilah manusia. Daripada tidak ada, kepada ada, namanya Azhar Yaakob. Sekarang masuk lagi elemen yang ketiga, Al-Musawwir. Al-Musawwir ni maknanya berikan kepada dia, apa dia panggil? Qadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Berikan qadar. Artinya, nah sekarang Azhar Yaakob ni gemuk kurus macam mana? Tinggi rendah setara mana? Putih hitam setara mana?
Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala yang inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami jadikan azab Yakub itu dengan sukata yang tertentu. Gemuk kurus setara ni, putih hitam setara ni, tinggi rendah setara ni, suara intonasi dia setara ni, senyum simpul dia setara ni, masam mencuka dia setara ni. Semua itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah yang menjadikannya atas sifat Allah yang bersifat al-musawwir. Nampak tu? Bagaimana rapinya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Supaya kita nampak lebih tertib dan lebih mantap, bermakna apa dia? Bermakna begini. Katakanlah satu bangunan. Nak tak nak, pihak utama yang mesti bergabung untuk menyiapkan satu bangunan itu siapa dia? Okey, katakanlah Masjid Al-Falah. Okey, pihak JAIS nak bina satu masjid, ataupun kita kata okey, kerajaan Malaysia nak bina KLCC. Tu dia bangunan paling tinggi tu. Hebatnya kita pergi kat KLCC, kita naik, jenguk tu, jatuh kopiah kat belakang. Sebab tinggi sangat. Maka nak tak nak, mesti ada tiga pihak yang bergabung untuk menyiapkan KLCC. Kalau satu pihak saja, tak boleh. Dua pihak saja, tak lengkap. Mesti tiga pihak. Siapa dia tu? Nah, tuan-tuan. Yes, satu pihak namanya arkitek, kontraktor, engineer. Betul kan? Kenapa begini tengok usah? Nah, ketiga-tiga pihak ni. Okay, arkitek, kontraktor, arkitek dan engineer. Ustaz yang tahu bukan apa, sebab tahfiz fasa kedua itulah dia komponen dia. Kami submit nak betul-betul proper dengan garis panduan yang ditetapkan oleh pihak DBKL. Turun naik berbulan-bulan. Akhir sekali lah kita lantik kontraktornya, arkiteknya, engineernya dan masing-masing buat kerja masing-masing. Bergabung kemudian menyiapkan tahfiz yang sedang dalam pembinaan sekarang. Nak beritahu macam mana? Dia beritahu kalau sekadar ada kontraktor, tak cukup. Kontraktor dengan engineer, tak cukup. Kontraktor engineer mesti ada arkitek. Jadi, Masya Allah, barulah lengkap bangunan. So, dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu, okey, wahai manusia, ketika mana aku menjadi dan menciptakan sesuatu yang disebut makhluk, apa jua makhluk sekalipun, hadirin, apa maksud makhluk? Al-makhluqu ma siwa Allah. Yang dikatakan makhluk itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Bulan, bintang, cakrawala, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua itu makhluk yang dicipta oleh Allah. Ma siwa Allah, selain daripada Allah, itu namanya makhluk. Jadi Allah lah yang jadi arkiteknya, Allah lah yang jadi engineernya, Allah lah yang jadi kontraktornya. Jadi pertama sekali Allah lah yang jadi kontraktornya. Mana dia kontraktor di sini? Kalau jawab Ezek ni macam terulu sini. Al-Khaliq. Okey, daripada tidak ada KLCC, ada. Siapa yang buat? Kontraktor. Yang menciptakan minal adam ilal wujud. Daripada tidak ada, tiba-tiba ada. Baik. Kalau kontraktor saja yang nak buat, tak dapat support daripada arkitek dan engineer, maka tak boleh. Jadi, mesti ada arkitek. Maka di sini, arkiteknya di mana? Allah Subhanahu wa taala ni al-bari ataupun al-musawwir. Okey, sekarang berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Apa tugas arkitek? Plan ke design kan. Nah, itu maksudnya al-musawwir.
Al-Musawwir. Kemudian nak tentukan identiti itu, konten dia, ingredients dia, maka bergabung dengan engineer. Jadi masya Allah nak beritahu, kalaulah dunia hari ini iktiraf, seantara dunia iktiraf bahawa apa jua pembangunan mesti tak dapat tidak tiga kumpulan ini mesti bergabung, dan mereka yang dianggap sebagai kerja yang paling profesional, wa imma kontraktornya, wa imma arkiteknya, wa imma engineernya, maka Allah Azza wa Jalla yang mempelopori hal ini. Allah nak beritahu, wahai manusia, akulah dia ketua arkiteknya, akulah ketua desainernya, akulah ketua engineernya, akulah ketua kontraktornya, atas nama Allah Subhanahu wa Taala yang bersifat Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Bahkan di saat ustaz membuat perumpamaan seperti ini pun bukan tepat pun. Walillahil mathalul a'la, tentunya Allah Azza wa jauh lebih sempurna daripada apa yang ustaz gambarkan tadi. Kenapa? Contoh. Okey, kalau tadi ustaz kata kontraktor dia yang membina bangunan KLCC, minal adam ilal wujud, daripada tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, kemudian dia bangunkan dalam masa 5 tahun, siap, apa yang disebut bangunan KLCC. Allah Subhanahu wa Taala juga mencipta manusia ke siapa dia ke, minal adam ilal wujud, daripada tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, kemudian adalah Azza Yaqub 30 Mei 73. Apakah itu bermakna sama level lah Allah Ta'ala dengan kontraktor, sama level ataupun tidak? Tidak sama. Kan sama tu, yang ni tidak ada kepada ada. Yang ni Allah juga daripada tidak ada kepada ada. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Biarpun kita kata, wa imma kontraktor, wa imma arkitek, wa imma engineer, yang berpadu ketiga-tiga mereka ini menyiapkan KLCC, tetapi mereka bukannya minyal adam ila wujud. Menciptakan KLCC daripada tidak ada kepada ada. Sebaliknya, bangunan KLCC itu sudah pun ada sebelum mereka buat. Cumanya, dia dalam bentuk ingredients yang lain. Exactly. Ah, panas. Kau boleh balik awal ni. Nah, dalam bentuk bahan mentah. Ini batu, ini kayu, ini simen. Nah, ini papan, ini besi, ini plywood. Jadi, nak tak nak, kontraktor ke, arkitek ke, hatta engineer ke, mereka bukan membuat dengan maksud yang sebenar. Mereka hanya memproses. Bahan mentah tu pun, bila kita jejak, datang daripada siapa dia? Allah! Masya Allah. Nah, jadi nak beritahu tak ke mana-mana perbanding dengan ustaz. Tapi itu namanya taqribu dhihni tanzil alim bimanzilatil jahil. Supaya kita nampak. Jadi hadirin sekalian, nak beritahu mesej apa dia. Kalaulah kita rasa hebat, kagum, tengok KLCC rasa hebat, kagum, tengok bangunan piramid di Mesir rasa hebat, kagum, tengok bangunan Petra rasa hebat, kagum, sehingga diliskan 7 ajaib perkara dunia, dan kita rasa hebat sungguhlah arkitek ini, hebat sungguhlah engineer ini, hebat sungguhlah kontraktor ini. Soalnya kenapa hati kita boleh nak bawa kepada Allah Azza wa Jalla ketika mana melihat alam? Ini poin yang paling besar. Ketika mana Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Asma'ul Husna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Nah, refleks yang dikehendakinya ialah supaya terasa tu masya Allah besarnya Allah, kayanya Allah, cerdiknya Allah. Sebab perkiraan kita sangat mudah. Maaf cakap, kalau kontraktor, kalaulah engineer, kalaulah arkitek, maaf cakap, kalau mereka ini cerdik yang tak seberapa, bijaknya tak seberapa, kayanya tak seberapa, agak-agak boleh buat tak KLCC? Tak boleh buat kan? Nak menjadikan KLCC tu ada yang ada,
kata kaya kena kaya sungguh. Kok kata cerdik kena cerdik sungguh. Kok kata berpengaruh kena berpengaruh sungguh. Kok kata kena diagnose analisis memang kena bijak sungguh dalam buat analisis. Barulah kita boleh buat KLCC. Sedangkan akidah kita, Masya Allah, kita yakin secerdik-cerdik manusia paling bodoh nak dibandingkan dengan cerdiknya Allah Azza wa Jalla. Sekaya-kaya manusia paling miskin nak dibanding kayanya Allah Azza wa Jalla. Semulia-mulia manusia paling hina nak dibandingkan dengan mulianya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita menikus bertemu dengan arkitek, dengan engineer, dengan kontraktor, diperkenal pada kita, siapa dia? Inilah dia kontraktor yang buat KLCC. Ya Allah, rasa kagumnya kita. Tabik spring kita kat dia. Fahamkan tabik spring? Bergegar tabik kita. Nah, seluk kita. Sebab apa? Hebatnya dia. Maka takkanlah kita boleh appreciate kepada Allah Azza wa Jalla melihat kepada alam keseluruhannya. Sebab itulah, Masya Allah, banyak sekali ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kita tafakkaru fi khalqillah, maka berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Di situ kamu akan melihat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kamu puja, Tuhan yang kamu bersimpuh menangis setiap malam, merengek kepada Allah. Setara ni sifatnya. Apatah lagi kalau Ustaz nak luaskan perbincangan. Masya Allah, dunia, ya Ustaz, sebagai pensyarah di UTM, Universiti Teknologi Malaysia, duduk dalam dunia mengkaji Al-Quranul Karim kaitkan dengan dunia saintifik. Contoh ya, contoh. Kita ada dua teori yang besar. Satu, teori Big Bang. Yang kedua, teori Black Hole. Awal kejadian, Big Bang. Akhir kejadian, Black Hole. Maka saintis dihaklaikan dua orang yang sangat hebat, yang dianggap paling genius dan paling terkenal. Pertama, Albert Einstein. Dan yang keduanya ialah Stephen, anak yang Stephen Hawking. Nah, dua-dua dah meninggal kan, yang Stephen Hawking. Bagus saja. Okey, Albert Einstein, seorang saintis yang antaranya, walaupun sebelumnya sudah ada yang kaji, tapi beliau telah pun mengkaji secara lebih serius tentang naratif gravity, yang akhir sekali bila bertemu dengan apa yang disebut teori Big Bang. Nak beritahu bagaimana alam ini asalnya berpadu elok, bercantum elok, langit, bulan, bintang, cakrawala, tapi psh, nah, nak hilang mengantuk. Berlakunya gegaran yang sangat kuat, lantuman yang sangat kuat, akhir sekali berpisah. Langit jadi langit, bulan jadi bulan, bintang jadi bintang, cakrawala jadi cakrawala. Dan akhir sekali, dia pun pada peringkat awal, ini hanya hipotesis, teori beliau. Tetapi setelah mana dikaji-dikaji oleh saintis yang datang selepasnya, akhir sekali mereka endorse daripada hipotesis kepada tesis. Sebab apa? Berjaya menemui kajian secara saintifik dan didokumentasikan. Akhir sekali semua kata, wah hebatnya Albert Einstein ini. Sehinggakan ketika dia meninggal dunia tahun 50-an, dibelah kepalanya dan dikeluarkan otaknya. Otak dia dikeluar, masukkan dalam lab. Kenapa? Nak diagnose. Kenapalah cerdik sangat orang ini? Siapa tahap tu? Dan semua kagum, indah dia, the mother of scientist, ibu bagi segala scientist yang paling hebat, paling genius yang ada atas muka bumi. Padahal hadirin sekalian, di saat Albert Einstein yang boleh kaji sampai tahap tu, maaf cakap, apakah dia yang mencipta teori Big Bang? Tidak, dia hanya analisis. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menyebut dalam Al-Quranul Karim, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata rasqan fa fataqnahuma
Wahai orang-orang kafir, apakah mereka tidak melihat? Sesungguhnya alam ini awalnya berpadu dalam bentuk cecair gas. Kemudian fataqna huma, kami letupkan dia dengan satu letupan yang paling kuat. Akhir sekali membentuklah jasad yang tersendiri, bulan dengan bulannya, bintang dengan bintangnya, matahari dengan mataharinya, bumi dengan buminya. Allah Azza wa Jalla di saat bercakap tentang teori Big Bang, Allah bukan bagi knowledge, tapi Allah kata aku yang create. Akulah di situ namanya Al-Khaliq. Aku di situ namanya Al-Musawwir. Aku di situ namanya Al-Bari. So, kalau kita boleh respect, boleh rasa hebat kepada Albert Einstein, wal hadiah hanya kaji, bukan dia yang menciptakannya, tapi Allah, Allah yang mencipta teori Big Bang itu sendiri. Kenapa tak pernah kagum? Nah, jadi inilah dia datangnya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir pada satu angle yang lain, menghiris-hiris jantung lubuk hati kita supaya padu tauhid kepada Allah. Kau nak sayang kepada sayanglah. Kau rasa nak respect lah. Kau rasa nak bangga. Kenapa? Allah yang kita sembah ni bukan calang-calang. Kau paling cerdik, itulah dia Allah. Kau paling kaya, itulah dia Allah. Kau paling terhormat, itulah dia Allah. Benar yang disebut oleh Allah, sesiapa yang menolak Allah, illa man safiha nafsah. Orang yang tak lain tak bukan memperbodohkan diri dia sendiri. Bodoh, bangang, kelabu asap, semua ada. Iya. Setara tu Allah yang kita sembah, paling kaya, paling cerdik, paling terhormat, paling mulia, boleh. Masih lagi, na'uzubillah, sesuatu itu nak kufur kepada Allah, nak syirik kepada Allah, tak nak setia kepada Allah. Ini merupakan sesuatu yang sangat menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Datang pula Stephen Hawking. Nah, tahun berapa tahun apa meninggal? Dua tahun lepas kan? Nah, asalnya sehat, kemudian lumpuh sikit, sampai pegak bercakap dan kotak suara. Wah, cerdik lah dia ni. Kenapa? Ini rebrand kepada Albert Einstein. Kalau Albert Einstein boleh mengkaji tentang awal kejadian alam, maka datang Stephen Hawking boleh mengkaji tentang the end of the day, hari akhir alam. Maka kaji. Okey, pada peringkat awal, saintis terdahulu mengatakan alam ini tak ke mana pergi. Sebab terlalu luas, bergerak ke satu arah yang tak tahu ke mana pergi. Datang Stephen Hawking kata, tak. Dalam kajian yang aku buat, bla 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 bla, sebenarnya alam ini sendiri tarik satu kuasa magnet yang sangat besar. Itulah namanya black hole. Di situ ada super mega magnet yang sedang tarik semua alam ini, dan semua sedang bergerak dengan laju sekali menuju ke lubang hitam ini. Dan semuanya akan masuk ke sini. Bila masuk sini, dia akan bergabung, dia akan bersatu, maka berlaku dia totally destroyed. Satu kemusnahan besar-besaran. Dan dia berhenti setakat itu. Bila dia tak beragama, tak ada Islam, tak ada apa, dia hanya kata akan berlaku kemusnahan penuh pada alam. Kita orang agama sebut apa? Kiamat. Bagi mereka yang tak belajar Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, nampak jalur pemikirannya daripada manusia kepada manusia, kerana manusia, untuk manusia dikembalikan kepada manusia, maka anger dia makhluk saja, dia akan sekali kagum kepada Stephen Hawking. Oh, hebat. Biarpun dia paralyze satu badan, tapi masih lagi boleh berfikir dengan sangat genius. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menyebut dalam Al-Quranul Karim, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ath-thaqib. Allah menyebut Nun 1400 tahun yang lampau. Was-sama'i wat-tariq, demi langit. Wat-tariq, dan ingat, di atas langit itu ada tu jalan yang sangat lurus, jauh ke sana. Tariq. Kan kita biasa kan pergi ke Mekah. Tariq. Tu tak tahu pun. tariq ya hajah. Apa benda tu? Maknanya minta laluan. Al-Quran menyebut. Letih kulah orang dewasa ni kan. Wassama'i wat-tariq. Nah, demi langit, wat-tariq,
dan ada satu lebuh raya yang sangat besar yang jauh di langit sana. Wa ma adraka ma tariq. Allah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu tahu tak apa dia the miracle of at-tariq, keajaiban yang ada pada at-tariq? An-najmu tsaqib, itulah dia satu lubang besar bintang yang di dalamnya lubang besar at-tsaqib yang sedang menarik semua bintang-bintang lain yang ada di luar sana. Masya-Allah. Allah menyebut at-tsaqib, satu bintang besar luluh hitam yang sedang menarik secara agresif seluruh bintang-bintang yang lain. Kok kita nak kata hari ini itulah kata black hole? Katakanlah. Sedangkan bagaimana saintis ini bukan membuat pun, sekadar mengkaji itu pun kita respect tergolek-golek depan dia. Iya. Tapi kenapa kita payah nak bangga, payah kita nak appreciate, payah kita nak tauhid kepada Allah dalam keadaan Allah itulah yang menciptakan Big Bang, Allah itulah yang menciptakan black hole. Jadi mencipta itu Allah mencipta dalam, Allah itulah Al-Khaliq, Allah itulah Al-Bari, Allah itu Al-Musawwir, dengan maksud Allah itulah arkitek, Allah itulah engineer, Allah itulah kontraktor, segala-galanya. Masya Allah. Apabila kita memahami Asma'ul Husna, kok rasa nak kasih kepada Allah, kasihlah. Kok rasa malas-malas daripada nak bangun, qiyamul layl tahajjud, bangunlah. Sebab apa? Allah yang kita puja, yang kita abdikan diri, bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Sangat baik. Apa tak baiknya? Benih Azhar Yaakob jadi Azhar Yaakob. Allah Maha Berkuasa untuk jadikan benih ini, 73 itu ditukar menjadi benih babi hutan. Allahu Akbar. Meraung Ustaz pada masa, ya Allah, kenapalah kamu jadikan aku takdir, wahai Allah, babi hutan. Na'udzubillahiminzalik sebagai contoh. Tapi tak, Masya Allah, Allah jadikan Azhar Yaakob. Allah jadikan tuan-tuan pun yang ada. Dan Allah jadikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik design. Kenapa? Allah itulah Al-Bari. Allah itu Al-Musawwir. Sebaik-baik penciptaan. Seluruh makhluk-makhluk yang lain cemburu dengan kejadian manusia. Bahkan pada satu sudut yang lain menyaksikan bagaimana seluruh makhluk-makhluk yang lain adalah memberikan servis kepada manusia. Hadirin sekalian, nah, hujan, di mana tempat tinggal dia? Nun! Di langit sana. Dikumpulkan dalam bentuk awan. Hujung jatuhnya apa dia? Sakhara lakum, memberikan servis untuk kita manusia. Ikan, di mana tempat tinggal dia? Nun, di laut sana. Hujung jatuhnya, sakhara lakum, memberikan servis untuk manusia. Okey, gas, petrol, emas. Di mana tempat tinggal dia? Nun, dalam perut bumi. Hujung jatuhnya, sakhara lakum, binatang. Okey, lembu, kerbau, ayam. Cuba bayangkan. Nuh, kita korban bau-bau ni. Lembu, rela lehernya, rela kakinya diikat, rela diambilnya pisau, dihiris, bersembur darah, kemudian dilapah, kemudian dihiris daging, kemudian dipotong tulang, kemudian digoreng. Hujungnya nanti apa? Servis untuk manusia. Sampai tahap tu nah. Semua makhluk-makhluk yang lain, Allah Azza wa Jalla telah pun mengarahkan kamu mesti memberikan servis kepada manusia. Kenapa? Ahsanat taqwim. Aku menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Ini yang dikatakan manusia sebagai raja, raja alam. Jauh lebih hebat dari Raja Gopal. Iya. Jadi hadirin sekalian, kembali kepada fundamental tadi. Fundamental, Allah yang bersifat Al-Khaliq, Allah yang bersifat Al-Bari, Allah yang bersifat Al-Musawwir. Soalnya, apakah setelah kita mengetahui, oh macam tu ya maksud Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, apakah Allah hanya nak
nak bentang knowledge kepada kita. Kemudian habis setakat tu, sadaqallah azim, balik singgah di kedai Ali Maju makan. Apakah sekadar tu? Tak. Sebaliknya, apa yang dikehendaki oleh Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la. Sambung. La turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum, khalaqa al-khaliq. Wahai manusia, apa kau menyangka kami menjadikan kamu itu FOC, habasa, free of charge, begitu saja? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu menyangka kamu tak akan dikembalikan kepada Allah pun? Tidak. Maka kita hidup ini bukan FOC. Pertama, hidup kita apa dia? Hasil daripada kita kenal Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ada sesuatu yang Allah nak daripada kita. Pertama apa dia? Beribadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mengabdikan diri kepada Allah. Kemuncak pengabdian diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Yang kedua ialah menjadi khalifah Allah atas muka bumi. Apa maksud khalifah? Memakmurkan muka bumi Allah ini dengan hukum Allah, syariat Allah, diimplement dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam ummah. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, kami pasti akan jadikan manusia, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, manusia ini atas muka bumi sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Istikhlafun nubuwah fi iqamati din wa siyasat dunia bi. Menggalang ganti urusan kenabian dalam rangka menegakkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tegakkan diri kita, keluarga kita. Syariah compliant laksanakan. Sebab itulah Ma'ah cakap, okey, tuan-puan yang diberikan tanggungjawab, ada family, ayuh laksanakan Islam dalam rumah tangga. Jaga akhlak, jaga akidah, jaga tauhid pada suami, pada isteri. Dua. Yang ketiga ialah, yang Allah nak daripada kita ialah melaksanakan amanah Islam. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Demi sesungguhnya kami telah bentangkan amanah ini kepada bukit, buka, gunung, ganda, seluruh makhluk-makhluk yang lain, tetapi mereka enggan untuk menanggung amanah tersebut, namun dipikul oleh manusia. Tapi malang sekali, apabila diberikan tanggungjawab amanah Islam ini, ada di kalangan manusia yang tidak memikulnya, maka di sisi Allah, zaluman. Manusia ini paling zalim, jahula dan paling jahil. Paling zalim dan paling jahil. Maka, di sebalik kita memahami sifat Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, refleks dan tindak balasnya ialah Allah nak kita supaya memperkukuhkan ibadat kita kepada Allah, menjadi khalifah Allah atas muka bumi, menyunaikan amanah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka hindari syirik. Apa itu syirik? Oh, syirik itu ustaz ialah sembah berhala. Pergi ke Batu Kef, sembah tokoh murugan tangan 8. Pernah bilang dah tangan dia berapa? Oh, bilanglah. Anak ustaz bilang 8, dia kata abi. Umar ustaz kan ke Gombak, kadang-kadang kita pergi sampai ke Selayar, nampak tu. Abi, itu Atramentaro ke? Yang tinggi tu, anak kecil ke? Nah, itu bukan Atramentaro, itulah dia Morugan. Dia bilang, oh tangan 8, ya. Yeah. Dia boleh curi belakang depan, kiri kanan. Hadirin sekalian, bila kita kata jangan syirik, bermaksud jangan semua berhala, jangan semua tokong. Bagi ustaz, definisi ini betul, tetapi ustaz tak nak guna dalam konteks kita. Dalam konteks tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah Masjid Al-Falah yang setia menunggu biarpun ustaz datang lambat. Ambulah haju. Sebab menyambunglah haju lah. Kok respon perbelahan?
Maksud ustaz apa dia? Maksud ustaznya, semua kita level agamawan. Betul kan? Sejahil-jahil kita, insya-Allah kita tidak akan murtad. Insya-Allah, sejahil-jahil kita, kita tak akan pergi ke Batu Cave untuk sembah tokoh Murugan tanggal 8 tu. Sebab apa? Sebab ini disebut mahwa ma'lum min ad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui oleh orang Islam secara mudah, ini kufur, ini syirik yang namanya sembah berhala. Maka ini bukan level kita. Ustaz tak akan berbicara soal syirik dalam bentuk menyembah berhala. Tetapi ustaz akan pergi definisi syirik, konotasi syirik kepada makna yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Apa makna syirik? Sembah berhala. Ya, itu berilah kepada pihak lain. Makna kedua syirik apa dia? Syirik artinya tidak setia kepada Allah. Tauhid, tauhid maknanya setia kepada Allah. Apa makna tauhid? Setia kepada Allah. Lawannya syirik. Apa makna syirik? Tidak setia kepada Allah. Maka pada ruang lingkup minlah yang kita kena muhasabah diri kita. Contoh, katakanlah nah kita tidur, azan subuh berkumandang. Ni terutama sekali yang lelaki kan, kita-kita ni. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus, as-salatu khairun minan naum. Hadirin sekalian, kita tubuh sehat, kenderaan pun ada, nak pergi masjid, masa pun ada. Nah, ada sebab. Mata pun celik. Tegedik-gedik, tegedik-gedik celik. Nah. Betul kan? Nah. Kenapa gelap? Oh, pun tegedik eh? Terkelik-kelik. Nah. Tak, orang Gombak sebut lain. Okey, baik. Cuba tengok orang setia dengan orang tak setia. Kalau seseorang itu orang yang setia dengan Allah namanya tauhid, maka tidak ada sebab sayang-sayang dia kepada katil dia, kepada tidur dia, kepada selimut dia, kepada aircon dia. Dia rela tendang selimut dia, dia rela tendang katil dia, dia rela tendang isteri dia. Semata-mata untuk datang ke Masjid Al-Falah, solat subuh berjemaah. Khasnya kita ni anak jantan ni, bukan pondan siam. Orang lelaki ni. Memang ustaz tegas macam tu. Anak lelaki tidak ada istilah solat subuh di rumah. Anak perempuan okeylah, banyak sangat komitmen yang lain. Tapi anak jantan, tunjuk jantannya, jangan di pondan siam. Eh, pondan siam, pernah tengok? Nampak masa penuh tapi cuik bahu, hei, gitu. Sama juga seorang lelaki, wah nampak gagah tu. Setiap weekend, rider. Daripada mana? KL, pergi ke selatan, Johor. Buat apa? Minum teh tarik, pernah balik. Wah, hebatnya kau. Tapi nak bangun solat subuh berjemaah di masjid tak boleh. Ni. Pondan siam. Nampak ya gagah, betul tak? Alah. Bukan marah, nasihat. Kita di mana sekarang ni? Jadi, hadirin sekalian, orang yang setia dengan Allah, yang tauhid kepada Allah, yang dia kata aku sayanglah kepada Allah, aku cinta kepada Allah, aku kasih kepada Allah, maha kaya Allah, maha cerdik, aku jatuh hati dengan Allah Ta'ala, sebab apa Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, respon lepas itu, dia akan datang ke masjid. Maka, kedatangan dia ke masjid menterjemahkan dia ahli tauhid. Tapi orang yang tidak setia kepada Allah, nah gegak gempita kiamat kat luar pun, dia tak akan datang ke masjid. Ini contoh yang sangat simple. Nak memberitahu bagaimana orang yang setia dengan orang yang curang dengan Allah. Setia itu namanya tauhid, curang itu namanya syirik. Dan titik tolaknya datang daripada mengenali sifat-sifat Allah, termasuklah Asma'ul Husna, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari. Begitulah dia kuliah yang dipaksa pada hari ini. Okey, ustaz sangat menghargai ya Kak Salwa, masya-Allah gigih orangnya. Ha, kita doakan beliau tu sehat.
dan terus bersemangat untuk mengendalikan program-program agama. Kalau ikutkan percaturan, beliau adalah orang yang paling lewat kena meninggal dunia. Analoginya apa? Sebagaimana seorang penggali kubur, dialah yang paling akhir kena meninggal dunia sebab dia nak gali kubur untuk orang lain. Jadi begitulah Kak Salwar, dia tak boleh meninggal awal tu, tak nak akan panjang usia sebab payah orang lain nak mengendalikannya, kan. Jangan puji lebih sangat, ya. Wallahu alam, pada itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika sering kamu tidak ampun akan dosa-dosa kami dan tidak memaafkan segala kesilapan dan kesalahan kami, pasti kami termasuk di kalangan hamba-hambamu yang rugi dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami setelah kau berikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kami. Dan kami memohon agar taufik dan hidayah berkekalan kepada kami sehinggalah kami memiliki engkau, ya Allah. Allahumma ya Qahhar ya Jabbar, wahai Allah, engkau Tuhan yang maha memaksa, paksalah kami menjadi baik. Paksalah kami menjadi ahli tauhid yang paling setia kepada engkau. Paksalah kami rajin membaca Al-Quran. Paksalah kami menjadi amal-amal hamba-hamba yang sah dan salihah. Wahai Allah, kami lebih bersedia dipaksa untuk masuk syurga daripada secara sukarela masuk ke neraka. Allahumma ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir. Wahai Allah, kami mengiktiraf engkau Tuhan yang maha berkuasa, yang maha menciptakan, yang menjadikan, yang menggambarkan. Maka engkau, wahai Allah, Tuhan yang patut disembah dan dipuja. Engkau Tuhan yang patut dijadikan idaman dalam kehidupan kami untuk bertauhid sekuat-kuat tauhid kepada engkau. Justru, wahai Allah, bimbingkanlah hati ini menjadi ahli tauhid kepada engkau. Lindungilah hati ini daripada terjebak menjadi ahli syirik. Wahai Allah, kami tidak ada upaya dan kekuatan melainkan bantuan dan bimbingan daripada engkau, wahai Allah. Allahumma ya Ghaffar ya Sattar, wahai Allah, Tuhan yang maha mengampun. Ampunlah seluruh akan dosa-dosa kami yang kami tidak pandai untuk bertaubat kepada engkau dengan sesebenar taubat. Wahai Allah, ampunlah seluruh kata-kata kami yang kami gagal menyusunkan di buah-buah zikir kepada engkau. Rabb, ampunlah seluruh perbuatan kami yang kami gagal kerahkannya menjadi amalan terbaik paling ikhlas kepada engkau. Wahai Allah, engkau maha baik, engkau maha cantik, engkau maha kaya. Keampunan engkau kami sentiasa tagih daripada masa ke semasa. Allahumma wa bika nasta'in wa bika narju wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Sami', wahai Allah, Tuhan yang maha mendengar. Dengarlah jeritan batin kami yang ada sekarang. Kami bersimpuh di hadapan engkau. Kiranya ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah sakit-sakit kami. Di kalangan kami yang malas, rajinkanlah kami. Di kalangan kami pasti ada yang berhajat, Rabb, engkau sempurnakanlah seluruh hajat-hajat kami. Di kalangan kami ada yang bermasalah, engkau cabutlah seluruh masalah kami dan gantikan ia dengan solusi yang terbaik. Bahkan ada di kalangan kami yang sedang ditimpa beban hutang, engkau lunaskanlah hutang kami dan berikanlah kelapangan kepada kami. Wahai Allah, jadikanlah sisa-sisa usia yang ada pada kami jalan taubat untuk kembali ke pangkal jalan, memperbaiki ibadah paling ikhlas dan paling tulus kepada engkau. Wahai Allah, jadikanlah saat kematian kami justru yusilul habib ilal habib, merupakan jambatan untuk kekasih bertemu kekasih. Dan bawalah tangan kami untuk bertemu dengan redha dan syurga engkau, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.